Apakah itu keindahan? Dunia terasing dalam ketenangan. Keunikannya memukau jiwa melihat. Kehijauan menghiasi panorama. Disulami laut terbentang luas. Sebuah pulau, seribu keajaiban. Sebuah pulau yang kaya dengan budaya dan sejarah. Kehidupan yang damai bertemankan alam. Keistimewaan flora dan fauna yang terpelihara. Menyambut mesra kunjungan tetamu. Tak kala menjejakkan kaki di bumi. Pulau Pangkor. Moh, kita ke Perak. Pulau Pangkor yang terletak di pantai barat semenanjung Malaysia di negeri Perak Darul Rizwan. Terdapat 9 pulau di sekitar Pangkor dan hanya Pulau Pangkor dan Pulau Laut sahaja yang didiami. Sejarah yang terpahat kukuh dengan nama Pulau Pangkor adalah tidak lain dan tidak bukan Perjanjian Pangkor yang termeterai pada 20 Januari 1874 antara Raja di Hilir Perak dengan Gabenor Negeri-Negeri Selat. Sebuah pulau yang sangat strategik dan dihujani dengan kepelbagaian flora dan fauna menjadikannya antara sebuah tarikan utama di negara ini. Terlebih di Pulau Pangkor ni, ada banyak yang benda-benda sejarah lagi terdapat di Pulau Pangkor ni. Umpamanya kalau kita nak tengok kota Belanda pun ada di Pulau Gedung. Kesan-kesan sejarahnya ada lagi. Selain daripada sejarah, kita adakan di Pulau Pangkor ni umpamanya macam kalau nak mancing, nak menyelam snorkeling dan pusing pulau. Dan buk-buk di Pulau Pangkor ni akan menyediakan untuk pelancong untuk mancing. Tentang makanan di Pulau Pangkor ni, popular di Pulau Pangkor ni, tak dapat di tempat lain, cuma di Pulau Pangkor je makanan laksami. Jadi kalau pelancong-pelancong boleh datang, boleh makan laksami dan ikan-ikan segar di Pulau Pangkor yang baru-baru dapat daripada nelayan. Diorang menjaga di Pulau Pangkor ni lah. Mentari muncul di ufuk timur, menerangi segenap bumi Pulau Pangkor. Haiwan-haiwan yang memunculkan diri menjadi peneman setia kepada warga Pangkor yang mula bangun dan mengorak langkah seawal subuh, memulakan rutin harian, membanting tulang dan mengerah keringat untuk mencari rezeki. Pulau yang berkeluasan 2,200 hektar dengan kira-kira 25,000 jumlah penduduk menjadikan sektor perikanan sebagai sumber utama ekonomi mereka di samping perniagaan-perniagaan kecil yang diusahakan. Perikanan merupakan sumber ekonomi utama di pulau ini, menjadikannya antara pembekal ikan di sekitar Kuala Lumpur dan Singapura. Golongan nelayan di kampung nelayan ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu nelayan pantai dan nelayan laut dalam. Nelayan pantai menjalankan aktiviti perikanan secara kecil-kecilan menggunakan bot berinjin dan menggunakan jaring rentang dengan hasil tangkapan kurang dari 50 kilogram. Sebaliknya pula, bagi nelayan laut dalam
yang memerlukan alatan yang lebih canggih dengan hasil tangkapan yang lebih besar dengan anak kapal yang lebih ramai seperti tekong dan awak-awak. Setibanya mereka di jeti, peraih akan setia menunggu untuk membeli hasil tangkapan mereka yang akan dijual ke tempat lain. Di Teluk Dalam, terdapat sebuah pusat penternakan ikan yang menempatkan pelbagai jenis ikan seperti spesies siakap, kerapu, haruan, ikan angsa dan banyak lagi. Ikan-ikan yang dibela ini boleh besar sehingga mencapai berat 8 kilogram seekor. Pengusaha ternakan ikan ini akan menjual kepada pengunjung dan penduduk yang berminat untuk memilih dari pelbagai variasi spesies ikan yang dibela. Antara perniagaan dari sumber perikanan yang terkenal di sini adalah Kilang Sate Ikan Hai Seng Heng. Produknya yang berasaskan laut seperti ikan kering, sotong dan pelbagai jenis ikan bilis. Terdapat juga produk bahan makanan proses dingin beku dan makanan ringan yang menjadi kegemaran pengunjung. Kelebihan kunjungan ke kilang ini adalah peluang untuk melihat sendiri hasil laut diproses dari langkah menyiang ikan yang kemudiannya akan dijemur sehingga kering sebelum dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Produk ini juga akan dibungkus di dalam bungkusan yang berkualiti. Penelitian terhadap kualiti ikan yang dipilih adalah antara faktor utama menjadikan produk mereka digemari ramai. Kanak-kanak di sini juga tidak lari dari mengambil kesempatan dari sumber perikanan ini untuk mencari duit poket dengan membekalkan umpan umpun-umpun yang sangat popular di kalangan pemancing. Antara cara untuk memerangkap umpun-umpun ini adalah dengan membalut serbuk kari, isi ikan atau nenas cincang yang apabila dibasahkan dan diperah di sarangnya akan memikat cacing ini dengan baunya untuk keluar ke permukaan. Bentuknya lembut dan mampu mencapai panjang sehingga 30 cm serta mempunyai kaki seperti lipan membezakannya dengan cacing tanah yang lain. Kanak-kanak ini yang menjadikan aktiviti ini sebagai hobi mereka dengan mudah mengenal pasti sarang umpun-umpun ketika air surut. Umpan umpun-umpun ini dijual dengan harga dari RM5 untuk satu tin. Kegembiraan pasti terukir jelas di wajah kanak-kanak ini setiap kali umpan mereka dibeli pemancing. Pembuatan bot juga adalah satu perusahaan yang terkenal di sini. Proses pembuatannya memerlukan tenaga yang mahir dan berkepakaran tinggi. Dalam proses membuat bot, perkara yang utama adalah penggunaan kayu yang banyak dan tahan lama seperti kayu cengal yang boleh mencecah sehingga RM9,000 untuk satu tan. Sebuah kapal mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan untuk disiapkan.
Sebuah bot boleh menelan belanja puluhan ribu atau ratusan ribu untuk dibina bergantung kepada saiznya. Fu Lingkong adalah satu kawasan yang menempatkan tempat sembahyang untuk penganut Buddha yang terletak di kaki bukit Sungai Pinang Kecil. Seni binanya yang halus dan mengambil gaya seni bina kuno dari China juga menjadi tumpuan pelancong dari luar dan dalam negara. Selain dari penganut Buddha dari dalam negara, terdapat juga dari luar negara seperti Singapura dan China. Kebanyakan mereka melawat tempat ini untuk berdoa, memohon berkat keuntungan dan kebahagiaan menurut kepercayaan mereka. Ikan buntal adalah seekor ikan beracun yang tidak digemari ramai. Salah seorang penduduk yang berinovasi telah menjadikan ikan ini sebagai perniagaan. Proses dimulakan dengan membelah perut ikan buntal dan isinya dikeluarkan dengan mengambil masa selama lebih kurang 45 minit. Kemudian kulitnya dijahit dengan jarum dan tali tangsi. Ianya perlu dilakukan berhati-hati dan penuh teliti supaya tidak mengoyakkan ikan tersebut. Selepas itu, belon dimasukkan melalui mulutnya dan ditiup sehingga mendapat semula bentuk asalnya. Buntal itu akan dijemur sehingga kering di bawah terik matahari. Sehingga kini, lebih 300 ekor hiasan buntal telah dihasilkan. Menurut Pak Harun juga, hiasannya juga mendapat tempahan dari pelancong luar negara. Pak Harun, juga seorang nelayan, berkata, kraft tangannya ini dibeli sebagai hiasan dan kebanyakan kedai di sekitar ini juga menggantungnya di kedai mereka untuk menolak bala dan mendapatkan tuah. Kota Pekan Pangkor yang sangat berbeza keadaannya dulu dan kini dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk memberi keselesaan kepada pelancong. Kelihatan gelagat pelancong dari luar dan dalam negara serta raut wajah mereka yang gembira ketika pertama kali menjejakkan kaki mereka di pulau ini. Kerana Pulau Pangkor bukan sahaja menawarkan destinasi pelancongan yang hebat, malah pengunjung boleh mendalami kehidupan masyarakat serta melawat tempat bersejarah yang menarik untuk mendapat sedikit sebanyak pengetahuan tentang pulau ini. Walaupun kota Pekan Pangkor lebih maju dan membangun, tetapi penduduk masih mengekalkan bangunan lama tinggalan sejarah yang boleh dilawati. Salah satu tempat bersejarah yang wajib dikunjungi adalah tinggalan binaan asli di kota Belanda yang terletak di Teluk Gadung. Ianya dibina oleh pihak Belanda pada 1607 yang digunakan untuk menyimpan bahan galian dari Lombong. Namun, pada 1690, kota ini telah dibinasakan oleh rakyat tempatan yang tidak bersetuju dengan cara Belanda memperoleh biji timah tersebut. Selepas itu, Belanda telah membinanya semula pada tahun 1749 dan kini binaannya telah dijadikan tinggalan sejarah dan kawasan sekelilingnya telah dibangunkan untuk dilawati. Batu bersurat yang terletak berhadapan dengan kota Belanda menyimpan sejarahnya yang tersendiri.
Lakaran yang diukir pada permukaan batu bersurat tersebut berbentuk seperti seekor harimau yang sedang menyerang sesuatu, dan dua bulatan berbentuk daun dan perkataan-perkataan Belanda serta Inggris, iaitu If Carlo 1743 dan lambang VOC yang membawa maksud Syarikat Hindia Timur Belanda. Tahun yang tercatat dikatakan sebagai tahun pendudukan semula Belanda di Pulau Pangkor selepas diusir oleh penduduk tempatan yang diketuai oleh Panglima Kulub pada 1960-an. Namun, lakaran pada batu bersurat ini masih menyimpan pelbagai misteri yang belum terungkai. Tidak sah jika kunjungan anda ke Pulau Pangkor tanpa menjejakkan kaki di Teluk Nipah, salah satu pusat peranginan utama di pulau ini. Pulau Pangkor yang terkenal dengan sektor ekopelancongan menjadikannya antara tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Kebanyakan pelancong asing meminati pantai yang ada di sekitar kawasan ini. Pulau ini memiliki kepelbagaian flora dan fauna yang mendiami hutan dan lautannya. Jika anda seorang penggemar haiwan-haiwan, anda boleh melihatnya hampir di seluruh kawasan ini, dan jika bernasib baik, anda boleh mendekati haiwan-haiwan seperti memerang dan helang yang jarang ditemui. Di sekitar Teluk Nipah juga, anda boleh menaiki bot untuk melawati pulau-pulau kecil di sekitarnya yang mempunyai keunikan tersendiri. Anda pasti tertarik dengan hidupan laut yang berwarna-warni menyapa sebaik saja anda menyelamkan diri ke dalam laut. Bagi yang meminati haiwan eksotik seperti burung enggang yang sukar dijumpai di negara lain juga, boleh mendekatinya di pantai Teluk Nipah untuk memberi makanan kepadanya sambil bergambar kenangan. Di pantai ini juga, ramai pelancong yang meminati aktiviti berkayak kerana keadaan lautnya yang tenang. Lautan yang luas serta kehijauannya memukau tiap mata yang menatap. Pantainya yang indah pasti memikat hati insan yang berkunjung. Faktor inilah yang menjadikannya sebagai destinasi pilihan untuk pengunjung, terutamanya bersama keluarga atau rakan-rakan. Yang pasti akan memikat hati anda dengan aromanya.
Pastinya, setiap hari Anda di pulau ini akan berakhir dengan kenangan yang indah. Our island is a very nice place. We just arrived today, but we had a lot of fun on the beach. Very beautiful beach, very beautiful sea. And now you see we have the hornbill feeding show, which is a lot of fun for my two daughters that are here with me. Great island. Visit, and I love islands. I'd already been to Langkawi a long time ago, so I thought, okay, Pankor looks quite close. What I liked about Pankor was I was mainly looking for a quiet beach where I could swim, sunbathe, get brown and read my book, and that's what I found on Coral Beach. Yeah, the people are very friendly. I think most of them actually want to go out on the boats. They want to go visit the other islands or go snorkeling, but I was just looking for a quiet beach. First of all, the beach very clean. Air dia masih lagi hijau biru. Orang-orang dekat Pankor very friendly, very helpful. Actually, we feel selamat kat sini. You nak jalan mana-mana pun tak kisah. At any time pun tak apa. Moh kita ke Perak. Moh kita Perak. Moh kita ke Perak. Hutan belantara menjadi bumbung yang memayungi, menjadi teduhan hidupan di Pulau Pankor. Laut hijau terhampar bebas dilimpahi kebesarannya, khazanah alam yang wujud berkurun lama. Suatu rahmat dari Tuhan tetap terpelihara untuk generasi yang akan memangkin pembangunan. Di pulau ini, manusia dan alam saling memerlukan. Flora dan fauna membesar dan bergerak bebas, melahirkan simfoni membisik kesegaran, harta yang perlu dilindungi selama-lamanya.